hari ini dalam sejarah. Setelah 43 tahun, negara kita sekali lagi menyaksikan usul tidak percaya terhadap seorang menteri besar diluluskan di institusi Dewan Undangan Negeri. Pada tahun 1975, Datuk Harun Idris melakar sejarah sebagai menteri besar pertama yang dihilang kepercayaan dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Selepas itu, pada tahun 1977, Datuk Muhammad Nasir telah pun hilang kepercayaan menerusi undi tidak percaya di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Maka hari ini, 4 hari bulan Disember tahun 2020, setelah 43 tahun, Perak sekali lagi melakar mencipta sejarah. Dewan Undangan Negeri Perak pada pagi Jumaat yang penuh berkat ini telah pun meluluskan, telah pun membuat satu ketetapan dengan undi menolak usul kepercayaan terhadap Menteri Besar Negeri Perak dengan undi majoriti besar 48 berbanding dengan 10 dan satu undi rosak. Maka dengan ketetapan yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri, secara rasmi kerajaan PN Perikatan Nasional Negeri Perak runtuh pada Jumaat yang penuh berkat itu. Dan saya percaya ini adalah satu kemenangan untuk sistem demokrasi. Caranya dan ketetapannya semuanya mengikut lunas undang-undang, dibuat dengan penuh beratur, mengikut segala prinsip seperti yang termaktub dalam sistem demokrasi berparlimen. Okay, maka memandangkan sekarang kerajaan Perikatan Nasional telah pun runtuh, saya menyeru semua pihak, seluruh rakyat negeri Perak khususnya dan amnya seluruh rakyat Malaysia, kita we stay calm. Okay, segalanya akan diaturkan mengikut lunas undang-undang dan prinsip perlembagaan persekutuan. Maka saya menyeru semua pihak, okay, bertenang, okay, tidak ambil apa-apa tindakan dan tunggu. Kerana tadi Datuk Yang di-Pertua Dewan telah umumkan beliau akan menghadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Sultan Perak untuk memaklumkan perkembangan yang terkini. Dengan ini, saya berharap semua pihak bertenang dan perbincangan akan diadakan supaya kerajaan baru akan dibentuk secara teratur mengikut prinsip demokrasi dan juga fasa yang seperti mana termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Selain daripada itu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Speaker Dewan Undangan Negeri kerana telah pun melakukan perkara yang betul mengikut prinsip demokrasi. Saya tegaskan, keabsahan sebuah kerajaan perlu ditentukan menerusi institusi perundangan seperti termaktub dalam perkara 43 Perlembagaan Persekutuan dan juga perkara 16 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak atau Perlembagaan Negeri Perak. Maka hari ini Speaker Dewan Undangan Negeri telah melakukan satu perkara yang betul dan saya menyeru supaya Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Karu mengambil iktibar dan mengikut teladan yang diambil oleh Dewan Undangan Negeri Perak. Jika Perak boleh, mengapa Parlimen tak boleh? Dan ini sekali lagi terbukti mengikut prinsip Eskime, okay, Parliamentary Procedure, okay, Motion of Confidence as it involve legitimacy of the government of the day. It shall precede any government business and be given top priority. Saya berharap Dato' Azhar selaku Yang di-Pertua Dewan Rakyat akan mengikut teladan yang ditetapkan oleh Kerajaan Perak hari ini untuk
menentukan keabsahan kerajaan persekutuan supaya Malaysia tidak lagi memiliki sebuah kerajaan pintu belakang. Dan saya percaya sekiranya pihak baru yang akan membentuk kerajaan baru ada juga undi percaya, motion of confidence to carry out, we already set the precedent in the Dewan Undangan Negeri Perak. Supaya kerajaan baru ini tidak diragukan keabsahan ataupun kesahihan. Ini adalah kenyataan yang dibuat. Dan saya sekarang menjemput pengerusi Parti Amanah Negeri, Datuk Saudara Asmudi Awi, untuk memberikan pandangan beliau. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Bapak. Komeng, kakak saya kepada Kakak Eng dan kesemua dari Korman yang hadir pada hari ini, mewakili kesemua tiga-tiga parti dalam Kakak-Kakak Harapan. Setimana yang telah nyatakan tadi, pagi ini sejarah baru telah dilangkah dalam sejarah politik tanah air apabila undi tidak menjadi undi mengenai keabsahan legitimasi seorang timbesar itu telah pun dibuat di dalam Dewan Undangan Negeri secara yang cukup teratur, tidak ada promotion, tidak ada huru-hara seperti mana yang berlaku pada tahun 2009 dahulu. Dan alhamdulillah semua pihak telah pun menghormati undang-undang dan keputusannya seperti mana yang telah pun kita tahu. Dan saya seperti mana saudara yang komeng tadi menyeru kepada semua pihak supaya berkenal dan berilah kepercayaan kepada pihak kami untuk meneruskan selanjutnya dalam kerajaan. Dan saya juga mengharapkan supaya beberapa kerajaan terus menjalankan tugas mereka itu mengikut peraturan yang ada, sebab walaupun dua kampi besar walaupun ditentukan dalam hukum, tetapi jentera kerajaan yang diketuai oleh satu kerajaan adalah masyarakat yang baik. Maka saya harapkan jentera kerajaan akan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, supaya dengan itu kepentingan rakyat dapat diuruskan dengan baik juga. Dan itu sekali lagi saya juga tahniahlah kepada pihak speaker Dewan Negeri yang telah dapat menguruskan permasalahan yang ada ini dengan cukup baik, tenang dan segala-galanya berjalan bersih kepada semua. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi lah dalam sidang yang akan datang yang telah pun ditetapkan oleh pihak speaker tadi pada hari Rabu depan, ya, pada hari depan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Dato' Azmuni. Sekarang saya menjemput Naib Pengerusi Parti Keadilan YB Saudara Tang Kahing untuk menyatakan sebarang perkataan. Sila. Terima kasih Saudara YB Nakomik, rakan-rakan media dan rakan-rakan yang berkomand yang ada di kalangan Pakatan Harapan. Memang tak benar hari ini dalam sejarah. Saya ingin menegaskan bahawanya apa yang berlaku pada hari ini, iaitu kerajaan yang dipimpin oleh Yang Berhormat Menteri Besar Ahmad Faizal bin Dato' Azumu itu gagal mendapat undi percaya yang cukup, dan maka kerajaan ini dan Menteri Besar belum undur diri. Ini adalah akibat daripada semua usul yang dibawa oleh kerajaan, dan Yang Berhormat Menteri Besar gagal mendapat undi percaya yang mencukupi. Telah ikutkan jumlah undi yang tidak percaya kepada usul ini adalah jumlah 48 undi. Di kalangan Pakatan Harapan, kita ada 24 undi solid tidak percaya kepada usul ini. Dan selebihnya adalah daripada blok di sebelah sana, maksud kerajaan bawah sendiri dan kerajaan di kalangan adun-adun kerajaan tak tahu parti mana yang tidak percaya kepada usul ini. Maka ini adalah akibat daripada sebuah komponen Perikatan Nasional yang rapuh, fragile, dan
mana kita lihat gabungan ini sejak menubuh kerajaan di pusat Langkah Sheraton sampai ke beberapa negeri, hubungan dan gabungan ini adalah sangat rapuh, fragile dan ada banyak pergolakan dalaman. So ini saya nak tegaskan, Pakatan Harapan secara nature position kita sebagai pembangkang adalah tidak percaya kepada Menteri Besar dan Kerajaan yang ada. Kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai pembangkang dan selebihnya undi-undi tak percaya adalah dari kalangan kerajaan. Ini adalah akibat kerapuhan dan juga ketidakstabilan komponen parti dalam Perikatan Nasional yang mengakibatkan situasi yang terjadi di Malaysia, iaitu Menteri Besar dijatuhkan melalui undi percaya yang tidak cukup dalam sidang Dewan Pertimbangan. Itu adalah kemungkinan. Terima kasih Tuan Dr. Kak In, wakil dari Parti Keadilan. Saya menjemput Ketua Pembangkang Profesor Ajis Bari untuk memberikan sepatah dua kata. Terima kasih Yang Berhormat Saudaranya. Saya ingin nak menambah beberapa perkara yang disebut oleh YB Terengah tadi. Ini adalah satu kemenangan demokrasi dan kita berasa sukacita kerana Perak dapat mendaulatkan sistem demokrasi berparlimen di mana Menteri Besar dan Kerajaan bertanggungjawab ke Dewan. Dan seperti yang disebut oleh Saudara Lengah tadi, ini kali ketiga dalam sejarah Malaysia. Dan saya fikir, kalau tak silap saya peringatan saya, kali yang kedua dalam sejarah negara kita, undi percaya ini dibentangkan dalam Dewan. Kali pertama tahun 76 di Parlimen Malaysia, waktu itu Dato' Hussein On mengambil alih Perdana Menteri daripada Tun Razak yang meninggal dunia di London dan beliau diberikan kepercayaan. Tetapi hari ini Dato' Sri Ahmad Faizal gagal mendapat kepercayaan itu dan beliau gugur sebagai jurusan dan seluruh kerajaan masuk EXCO gugur bersama beliau. Jadi saya ingin mengulangi rakan-rakan yang disebutkan tadi, meskipun kerajaan sudah tumbang, kita harus ingat bahawa kerajaan yang ada masih lagi boleh berfungsi sebagai caretaker government. Dan saya yakin Tuan Menteri Tuanku akan mengambil perhatian kali ini dan saya yakin juga seperti yang oleh YB Selengah tadi, dalam beberapa hari ini ada beberapa perbincangan dan saya sebagai wakil kepada blok pembangkang, 24 orang YB kita solid ya, dan kita tidak menjangka apa-apa masalah. Jadi dalam menunggu itu saya harapkan rakyat Perak terutamanya Sabah, tetapi kita harus berbangga Perak dapat menunjukkan Malaysia dan seluruh dunia bahawa demokrasi is good and well in Perak. Terima kasih. Okey, sekian, terima kasih. Okay, so I think that's enough for today. And then let's see what happen next. Okay. Well, we have a lot of meetings to attend to. This is one. Yep. So, some are saying that there is a bipartisan effort between UMNO and AAP. So, can we get a comment on that? Because the vote came from UMNO as well to Jeff. So, can we get a comment on that? Yeah. Adalah jelas, ini bukannya AAP. Adalah usaha bersama Pakatan Harapan. Kerana terbukti daripada undi yang telah pun di the vote has been casted, semua 100% 24 undi daripada Pakatan Harapan. Okay, solid. Sebab itu ini adalah kemenangan demokrasi. And inilah dia artinya inti parti sistem demokrasi berparlimen. Okay, sekian, terima kasih. You say one question, so I answer. Okay.